Seringkali pada saat pertama kali kita mencoba menjalin hubungan dengan konsumen dengan tujuan kita ingin menjual produk ataupun jasa yang kita tawarkan, konsumen selalu menolak kita pada saat di awal-awal. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kita belum tahu caranya bisa menarik hati konsumen supaya dia jatuh hati sama kita, jatuh cinta sama kita, dan dia selalu mikirin kita ada apa-apanya, ada perlu apa, pasti nyari kita ataupun telepon kita. Gimana caranya? Kita akan bahas di video berikut ini. Tips yang pertama adalah, sebagai seorang sales ataupun sebagai seorang penjual, kita harus membenarkan yang namanya mindset terlebih dahulu. Kalau mindsetnya sudah salah dari awal, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan akan terpengaruh dan menunjukkan motivasi kita sebenarnya pada ujung-ujungnya, yang membuat konsumennya nanti akan memilih untuk jatuh hati ataupun pergi meninggalkan kita. Nah, mindset yang pertama adalah berikan pandangan yang bertujuan membantu dan memberikan saran, ya. Anda bayangkan ya, kalau misalnya di mall-mall ada sales-sales alat-alat kesehatan yang ngejer-ngejer sampai cerewet-cerewet nih nawarin barang, memaksa si calon konsumen yang membeli mendengarkan presentasinya dan berharap dia akan barangnya laku, biasanya yang ada konsumennya malah makin kabur kalau hal demikian terjadi pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka nggak butuh, ya. Yang ada di mindsetnya si sales itu biasanya semakin banyak ngomong, semakin agresif, maka barangnya akan semakin laku. Padahal bisa jadi sebaliknya, ya. So, teman-teman, sebelum kita menawarkan produk, pastikan kita mengetahui kebutuhan ataupun masalah yang sedang dihadapi oleh si pelanggan kita, ya. Nah, dengan mengetahui masalah tersebut, maka kita bisa memberikan pandangan yang bertujuan membantu dan memberikan saran. Oke, sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua adalah, jangan buat peran Anda dalam berdagang hanya menjadi penjual saja, ya. So, bayangkan teman-teman, Anda mungkin pernah mendapatkan telepon kartu kredit ataupun Anda mendapatkan telepon menawarkan sebuah asuransi di telepon, ya. Nah, mereka akan banyak ngomong, mempresentasikan produk, keunggulan, dan benefit segala macam yang membuat kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk menolak produk tersebut. Mereka akan maksa, dan ujung-ujungnya bisa bikin kita jadi kesal. Nah, kalau peran demikian, maka kita akan membuat konsumen akan pergi meninggalkan kita. Tanamkan mindset, jangan buat peran Anda dalam berdagang hanya menjadi penjual saja. Tapi Anda harus berlaku layaknya seperti seorang sahabat yang sedang ngobrol sama sahabat Anda ini, ya. Mereka lagi ada masalah, mereka curhat, dan Anda dengarkan. Terakhir, Anda bisa memberikan mereka sebuah solusi terhadap apa yang mereka sedang alami. Nah, ya, jadi jangan hanya sebagai penjual, tapi harus berlaku layaknya seperti seorang sahabat yang sedang ngobrol dan curhat. Ya, itu poin kedua. Poin yang ketiga adalah harus percaya diri. Nah, kalau Anda seorang sales, nawarin barang dimulai dengan ketidakpercaya dirian. Ya, datang-datang akan mukanya takut, ya, gugup, ya, makan bahasa tubuhnya juga akan tertutup. Itu membuat si konsumennya menjadi tidak percaya sama Anda. Terkadang produknya boleh lebih mahal dari yang lain, tapi kalau Anda jualan percaya diri, Anda memberikan kenyamanan, memberikan confident, ya, confident, komunikasi yang nyaman, maka si konsumen meskipun lebih mahal bisa membeli sama si penjual yang satu ini, ya, karena alasan banyak hal lain selain harga dalam berjualan. So, teman-teman, hal-hal yang tersebut kita akan mulai dari yang satu, basicnya adalah percaya diri, ya. Dengan percaya diri, merubah bahasa tubuh, kepalanya akan tegak, badannya akan tegak, dan juga akan tampil dengan senyuman yang menawan. Nah, sekarang tips yang keempat adalah pahami apa yang konsumen butuhkan. Ya, nggak lain nggak bukan, untuk memahami apa yang konsumen butuhkan, Anda harus bertanya, menggali kebutuhan. Tanyakan kenapa, ya, terus Anda maunya apa, kenapa lagi Anda maunya apa. Nah, itu adalah basic-basic pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk bisa menggali kebutuhan dari konsumen yang sedang Anda prospek,
ya. Itu dia 4 tips yang bisa Anda praktekkan untuk bisa mencuri hati konsumen. Masih ada. 5 mana nih? Oh. Nah, yang berikutnya adalah ketika Anda menjual, jadilah penjual yang pintar. Menjadi penjual yang pintar itu maksudnya Anda gini ya. Kalau penjual hanya mengandalkan kedekatan saja, maka biasanya kalau kedekatannya hilang, dengan hanya mengandalkan kedekatan tanpa memahami spesifikasi produk yang dijual, maka solusi yang diberikan kepada si konsumennya akan kurang tepat sasaran. Nah, kalau bisa memahami masalah, terus ngerti produk yang dijual seperti apa, maka produknya bisa laku lebih cepat. Ya, saya nggak akan bilang pasti laku sih, tapi at least meningkatkan closing rate-nya lebih tinggi ya, karena Anda ngerti produknya apa, masalahnya apa Anda ngerti, dan Anda kasih nasihat pun, kasih masukan pun akan tepat sasaran. Maka, teman-teman, jadilah produk penjualan pintar, dalam arti Anda ngerti produk, ngerti kebutuhan konsumen, dan closing rate Anda bisa meningkat. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam, di mana untuk bisa mencuri hati konsumen, Anda harus bisa menjelaskan proses pembelian produk dan jangan halangi hak konsumen. Artinya, Anda harus ngerti aturan kantor, aturan perusahaan di mana tempat Anda bekerja. Dengan Anda ngerti, konsumen akan mendapatkan kepastian, mendapatkan kejelasan, dan mendapatkan pengetahuan hak-hak apa saja yang akan didapatkan ketika mereka membeli produk ataupun jasa dari yang Anda tawarkan ini. So, teman-teman, itu dia 6 tips yang bisa Anda lakukan untuk bisa mencuri hati konsumen, sehingga dari calon konsumen bisa menjadi konsumen Anda, jadi pelanggan Anda, dan akhirnya menjadi sahabat Anda, dan tentunya dari sahabat itu membuat si sales bisa mendapatkan passive income karena dia punya pelanggan yang setia, yang loyal, dan siap berkorban untuk selalu membeli produk dari Anda, bukan dari yang lain ya. Suka dengan tips-tips seperti ini, seperti productivity, mindset, bisnis, public speaking, terus pengembangan diri. Saya lupa ya, sorry ya, pengembangan diri. Nah, Anda bisa subscribe channel Samuel Moses, like dan juga share dan juga komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa kita juga punya TikTok @distributorbangunan. Sampai jumpa di video berikutnya.